Sayang, saya dah fikir ke tajuk dia tu? Tak, dia punya point dah. Dia tadi tu, 3B tu. InsyaAllah, insyaAllah. Kan, B1, B2, B3 tu kan? Dah. So, kita nak share ni kat diorang ni. Sekejap. Oh, dah start ni? Hai. Abang peluh-peluh ni sayang. Sebenarnya tadi. Sangat. Saya berlari daripada exercise tiap-tiap pagi. Okay, so. Kita kena ucap salam lah dulu kat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk awal, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Sekejap. Kan? Saya nak pergi mana tu? Dah live ni. Aduh. Kan? Saya pun sama juga. Tak sebab tadi saya... Yelah, abang kan tadi baru je habis. Cuba cik share sikit aktiviti abang pagi kat diorang ni. Ya Allah, every morning. Ha, kan? Tu apa nama alat tu? Dumbbell. Dumbbell. Lagi satu yang dua abang selalu buat. Kita tak adalah banyak sangat alat. Tak, tak banyak. Basikal tu. Kanlah basikal dia macam yang tu lah. Apa kan? Nak panggil lah? Kita tak boleh gerakkan tangan dengan kaki tu sekali. Macam basikal tak bergerak. Yang berpeluh-peluh ni lah. Saya berbasikal tapi tak sampai mana-mana. Memang kat depan rumah je. Sebab rumah, bila nak keluar rumah, kena tanya rumah dulu. Tak. Dia gurau. Okay. Kalau kita nak pergi kena teh tarik kat luar dengan kawan, kan, tanya rumah dulu. Sebab kalau tak dapat kebenaran, kena tarik baliklah niat tu. Gurau. Baiklah, okay. Abang pagi-pagi kena gembir. Tak adalah. So, pagi ni sebenarnya kita... Kan kita buat 2 minggu sekali sesi ni untuk kita panggil dia Love Life versi Sarapan Minda Momentum. Okay? So, pagi ni kita nak bercakap... Enohayati. Enohayani. Kita nak bercakap pagi ni tentang topik apa, sayang? Cuba terangkan kat dia. Apa? Dia, tajuk dia nak berkat dan nak berjaya dalam rumah tangga. Nak berkat. Okay, dan kita nak banyak duit. Yelah, semalam kan, contoh macam semalam kita bercakap dengan kita punya team ataupun kita cakap dengan anak murid kita di kalangan usahawan-usahawan ni kan, sayang. Diorang ada banyak matlamat nak capai. Tapi bila kita tengok matlamat ni, contoh dia kata nak ada simpanan, nak belikan rumah untuk mak ayah ataupun contoh nak pergi umrah. Tak ada satu pun matlamat tu yang tak perlukan duit. Betul. Even kalau dia letak impian saya nak pergi toilet buang kecil. Kan? Pun perlukan duit. Kalau tak masuk toilet, bang, tak boleh masuk bang. Buang kat luar bang. Faham tak benda tu? Maksudnya semua benda memerlukan keuangan ataupun kena ada duit. Faham atau faham? Banyak ke sikit kena ada duit kan? Yes. So, adakah anda betul-betul dah bersedia? Adakah anda betul-betul dah ready pagi ni? Siapa dah bersedia? Siapa yang dah ready pagi ni? Cuba komen kat situ. Dah ready, dah bersedia dah dengan topik kita pagi ni untuk kita nak cakap bagaimana untuk nak berkat, bagaimana untuk so, nak ada... Jom nak tahu 3B tu apa, sayang? Banyak duit tu. Tu lagi nak cakap tu kejap lagi, sayang. Saya cuba dulu, cakap dulu pasal berkat, pasal... Tak, kalau kita tengok balik pada sebelum ni, kan, kita pun berada dalam keadaan yang struggle sebenarnya, sayang. Kita berada dalam keadaan yang... Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Masa kami baru kahwin pada tahun 2008, sekarang ni dah 2020, lebih kurang 12 tahun yang lepas, kita pun tak ada apa-apa. Kan? Kita tak ada apa-apa sayang, betul tak? Okay, masa tu keadaan kita tu struggle, tak ada apa-apa dan hidup kita sentiasa struggle sampai sekarang. Tetapi sekarang bezanya kami struggle dengan ada apa, dengan ada. Tu beza dia, tapi still struggle. Dan dulu, kita orang nikah pun just ala kadar. Niat kami berdua guna duit yang ada untuk beri orang makan saja, untuk sediakan untuk tetamu datang, makan sedap, doakan kami bahagia, cukup. Pelamin pun asal ada, yang kan tak nak ada pelamin. Tapi sebab saya menghormati, ni bukan menghormati ibu saya tau. Menghormati ibu menyuruh saya menghormati jiran-jiran. Makcik-makcik jiran, saya ni rapat dengan makcik-makcik jiran. Jiran-jiran yang makcik-makcik kawan-kawan mak saya tu saya rapat. Jadi diorang nak sangat saya tengok saya, Izzah buat pelamin tau. Dia panggil saya Ijah, Ijah buat pelamin tau, nanti makcik datang ni. Saya macam terkedu, lepas tu mak saya nasihat, dia kata tak apa Jah, kita buat pelamin. Murah pun tak apa, sebab kita nak hormat jiran, tak apa. So, itu je lah yang kami ada, buat ada-ada. Ada gambar sikit kan, kalau kami share-share gambar dengan pelamin tu kan. Adalah kenangan, alhamdulillah ada pelamin waktu tu kan sayang. Betul. Walaupun banyaklah, dia sebenarnya pasal pelamin ni macam-macam. Okay, dan benda tu bila kita kahwin pun, segala barang-barang dalam rumah kita tu hutang. Okay, selepas daripada kami kahwin hutang tu, kan? Kami hanya menyewa rumah murah. RM80. Masa tu kita duduk rumah rakyat, mana RM80 sayang. Abang yang bayar bank in. Berapa? RM130. RM80 tu murah sangat.
Rumah sewa kami selepas kami berkahwin tu hanyalah di nama dia perumahan, rumah rakyat. Rumah rakyat. Ada yang tak tahu rumah rakyat tu apa? Rumah kos murah. Dia bukan rumah pemimpin eh. Rumah pemimpin mahal. Saya dibesarkan di rumah rakyat. Sampai sekarang rumah tu ada lagi. Dan mak saya bila kami dah berkahwin, mak saya terus cakap, mak dah carikan rumah kat depan tu. Pergi pindah, duduk kat rumah lain. Mak saya punya ayat. So, saya bayangkan ni rumah tu rumah murah. Sewa dia RM130. Yang ada adalah dapatlah beli katil, tak dapat peti ais, mesin basuh. Sofa ni tak ada, sofa tak ada, peti ais ada. Mesin basuh aja. Yang kecil je celonet, mesin basuh. Dua tu lah yang itu je dapur. Ada. Lain tak ada. Dapur rumah murah. Masa tu rumah abang cat sendiri. Semua cat sendiri, apa semua Tuan sendiri. Tuan Haji buat sendiri. So bayangkan itu dalam keadaan tak ada apa-apa kan. Dan kita bukannya sebab kita bukan keluarga berada, tak pun. So jadi benda tu semua ringkas. Saya majlis orang rumah saya masa tu di rumah sayang lah kan, kat rumah mak. Rumah saya dah buruk. Kat Benut, di Pontian Johor, rumah tu dah gila buruk. Saya tak berani nak buat kenduri kahwin kat situ. Saya takut ramai-ramai naik, dia boleh roboh. Rumah saya berada pada keadaan yang kalau ramai gila naik, boleh roboh babe, rumah tu. So, saya terpaksa tumpang di rumah nenek saudara. Kalau siapa pernah dengar di Benut, nama dia Farid Abdul Rahman, Benut. Jalan menuju ke Batu Pahat. So kat situlah yang kami ialah buat kecil-kecil sayang kan. Tumpang pelamin, majlis, pelamin buat sendiri. Buat sendiri, anda bayangkan ketika saya kahwin tu di Benut tu, saya bukannya pakai kanopi yang sekarang tau. Rumah Abi pakai kanopi. Tempat saya majlis adalah masih lagi guna bangsal tu yang guna zinc. Bangsal guna zinc. Boleh bayang tak macam mana kenduri tu? Pakai zinc je. Niat kita hanyalah tak apa buat kenduri, beritahu nak memberi, orang kami dah nikah. Memberitahu saudara mara tentang dah bernikah, dah berkahwin. Faham atau faham ni? So itu dalam keadaan yang ketika tu kita memang tak ada apa-apa. Jadi kalau anda yang berada pada keadaan yang sekarang macam tu, struggle, tak ada duit sayang, banyak kali kan juga kadang-kadang kita tak boleh nak pergi mana-mana. Kita dua orang ni memang suka berjalan. Kan? Sukalah berjalan pergi sana pergi sini, jalan. Tapi dalam keadaan yang kadang-kadang kami tak boleh pun nak berjalan sebab tak ada duit. Berniaga seorang-seorang. Berniaga tu seorang-seorang, babe. Tak ada team, tak ada siapa, tak ada partner, tak lama ada cikgu, lah, tak seorang ada guru, kan? Betul? Lama juga seorang-seorang tu. Okay? So itu yang saya nak share benda sebenarnya. Dan slowly lepas tu kita pun mula struggle lah kan sayang kan. Kita nak ubah hidup kita, kita nak upgrade dan masa tu wife saya dah bekerja, dia sebagai seorang cikgu, guru. So, saya kat rumah struggle, menggodeh lah semua apa benda yang berada dalam online tu. Kan, saya ingat tak momen tu, mula-mula abang nak start, mula-mula online tu. Sebelum kita nak bagi tahu dia, apakah 3B yang dia orang nak kena faham dalam kita punya perjalanan. Sebab ini bukan nak bercakap, saya nak cakap dengan anda semua. Kita bukan nak bercakap kita ni bagus ke apa tidak. Kita nak share tentang perjalanan tu dan mudah-mudahan you all yang dengar pagi ni dapat belajar sesuatu kat situ. Daripada pengalaman. Pengalaman, it's not about teori ke apa, tidak. Korang yang okey, dah bayar yuran belum ni pagi ni? Yuran dia senang je, tekan button share. Okay, saya ingat tak perjalanan mula-mula yang struggle nak mula tu dan saya beli laptop masa tu. Dan bukannya kita buat je. Satu bisnes je. Saya ingat suami saya beli komputer, apa tu, abang tak beli. Dulu saya ada cyber cafe di Benut. Ambil kat situ. Lepas tu dia dah rosak banyak benda, saya ambil komponen-komponen tu semua, cantum balik. Mana hard disk yang masih boleh pakai? Mana RAM dia, memori dia, mana motherboard dia. Minat, kan? Ambil balik, cantum, sambung dengan monitor screen, boleh on. Faham tak benda tu? Tak ada, mana laptop kan just abang basic. Pergi. Saya pergi kelas laptop dulu. Laptop saya yang pertama yang warna pink. Pergi kelas dulu, pinjam laptop dia warna pink. Rasa gila, rasa feminin sangat. Rasanya pinjam juga duit. Pergi kelas ni bawa laptop, pinjam. Sebelum saya ada laptop, abang pinjam adik. Pinjam Dila. Dila belajar. Masa tu dia cuti UiTM. Pakai laptop tak pakai? Abang nak pinjam? Pinjam. Apa yang ada je lah. Tak ada laptop, tak ada apa. So kalau orang cakap dengan saya sekarang, dia nak pergi kelas tak ada laptop, tak ada apa. Pinjam lah dulu. Saya nak cakap dengan dia, sama. Pinjam lah dulu. Sama. Pandailah pergi minjam. Bila kita dalam keadaan struggle, dah pinjam tu pulang lah. Terima kasih. Jangan memunya tau. Okay, saya nak cerita apa tadi? Bagi sayang lah pula. Abang jadi moderator pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk yang diberi ialah 3B. Yang 3B tu apa? Saya nak cepatkanlah bagi 3B kat anda, nanti baru kami share story tentang 3B tu dalam kehidupan rumah tangga kami kan. Yang pertama, kita B pertama ialah beli. Beli jiwa. Okey, beli jiwa. Yang kedua, satu-satulah saya. Ya, terus explain 3 terus. Tak takut terlupa. Tak dramatik. Terus nak bagi semua. Ah, orang saya ni saya nak bagi tahu eh. Ini yang saya kena terima orang saya. Kalau kita orang tengok Netflix, orang je cerita, bang, ujung dulu bang. Start ujung dulu, dia kena tahu malas ending. Malas dia apa? Malas dia, last dia. Ending dia dulu, apa? Ah. Baru dia tengok cerita tu balik. Okay, segala saya tak, saya cerita akan, saya masih saya akan baca belakang. Saya pula jenis yang akan ikut proses tu daripada awal, tengok sampai ending. Kenapa tak kami berbeza? Sebab tu, kalau kita tengok wayang, okay, saya okay, lebih suka bawa dia tengok wayang. Dia tak boleh nak fast forward. Kau faham tak benda tu? So kita kena menerima bahawa kita pasangan tu taklah sama. Sama saya perasan eh. Adik-adik saya semua dah marah. Kalau kalau dia cerita pasal story, last apalah. Tak boleh last kan. Tak boleh. Marah. Macam hari tu saya tengok cerita berepisod kan, cerita hantu ke apa benda. Saya nak buka episode last. Tak boleh last. Saya kena ikut proses. Aduh, lambatlah, lambat. Okay, so. Okay. Sekejap je sesi demi kita hari ni. Demi menghormati suami saya. Minit. Nombor okay, satu tadi, orang saya kata. Jiwa. Dalam nak berkat, nak banyak duit dalam rumah tangga, beli jiwa. Beli jiwa apa sayang? Apa beli, apa jiwa tu? Sayang, saya selalu beli jiwa B kan? Okay, apa contohnya sayang? Cuba saya explain. Cuba saya beritahu abang, apa maksud dia beli jiwa tu? Apa yang pasangan ni suka jiwanya tu dibeli? Ni bukan okay, jual diri, okay. Serius, maksudnya. Serius. Maksudnya apa sayang? Beli jiwa experience ni, dia itulah. Semudah simple, sometimes perlukan duit dan kebanyakannya tak perlukan duit. Beli jiwa. Benda yang paling simple, tapi suami atau isteri tu nak tak nak buat je. Contoh kalau suami saya dengan saya, selalu kalau antara yang dia sentiasa membeli jiwa saya yang saya selalu sebut sebelum ni pun, suami saya suka bermain dengan anak-anak. Dia suka main kerja-kerja dengan anak-anak, suka angkat-angkat anak, suka segar-segar, macam-macam. Every day suami saya akan peruntukkan masa walaupun tak lama, gurau-gurau dengan anak saya, dengan baby, dengan baby Riz, dengan Ajwa. Abang-abang dengan kakak-kakak dia pun nanti akan jadi penonton dan sometimes dia orang pun nak join. Macam Amal tak boleh diangkat lah, berat. Kalau Amal boleh diangkat, suami saya dah lama angkat dah. Sebab dulu pun Amal lah paling puas main dengan Amal suami lah saya. Dulu, selalu saya lambung dia. Selalu main kerja-kerja everyday kan. So saya akan happy. Beli jiwa ni kita menghapuskan. Ada satu lagi rahsia. Saya suka campak anak saya masuk kolam. Allah, yang itu macam kurang membeli jiwa saya betul lah. Saya seram. That's why. Tapi apa jadi? Apa jadi pada anak-anak kita? Dia sempat daripada alhamdulillah, terima kasih saya. Lima-lima tu memang saya campak. Kalau tak ada tekanan, tak adalah apa hasil kan? Hasil yang hebat kan? Okay. Yang kedua, suami saya suka macam every nak pergi mana-mana ke macam tadi kan? Pukul 7:30 dah. Sayang-sayang, nanti dia cari saya kat bawah. Padahal suami saya nak siap kat atas kan dengan berpeluh-peluhnya lagi. Mana puan, saya kata, ya saya kat sini kan. Lepas tu, habis siap bin. Nanti siap tau kita ada live. Saya dah ingat tapi benda tu suami saya memang dah terbiasa buat. Dia akan cari saya, beritahu saya. Nak pergi mana ke, nak buat apa ke. Dia akan panggil. Dan benda tu sangat buat sangat bin sangat happy. Dia rasa macam, saya seperti ada. Saya ni rasa saya ada, saya diperlukan. Walaupun saya tak tahulah, mungkin sayang dah terbiasa ke ataupun memang sayang tahu benda tu tak, akan buat lebih happy. Tahu kan, abang punya kerja kan memang menjaga masa. Planning. Saya adalah strategic thinking. So apa-apa planning, contoh kalau dia nak pergi mana. Oh, saya akan tetapkan, okay, kita mesti gerak macam ni. Kalau nak singgah, banyak ni masa dia. Ni. Kalau orang boleh follow saya tau. Kalau saya bawa kereta, contoh katalah kita konvoi. Kalau saya kat depan, insyaAllah yang belakang selamat. Tapi kalau letak orang lain kat depan, memang kita semua kena tinggal. Dan sebab dia tak tengok ekor. Saya tengok ekor. Saya tak tahu satu rahsia saya. Suami saya, kalau family saya, ataupun saya yakinlah family belah suami pun, tahu je kami nak pergi mana-mana, diorang semua dah gerun tau. Gerun apa tau? Kena siap cepat. Sebab suami saya memang on early time. Early on time. Sebab macam, Najib dah siap, Najib dah siap. Macam tu, cepat. Macam itulah.
Tapi memang kami tak akan terlambat. Kalau naik flight tu memang insyaAllah alhamdulillah so far. Tapi kalau saya macam buat-buat diam je, tak tahu je, saya follow masa dia. InsyaAllah kalau kita nak beraya tu, kita ambil masa 3 jam untuk fikir je. Kita orang siap cakap, kenapa nak kena cepat lah, hari ni kan nak jalan-jalan je. Kan, kalau contoh nak pergi beraya, kan nak beraya rumah apa, rumah pakcik-pakcik sayang apa semua. Semua pakcik dia call saya, Bet. Dia orang call saya tau. Cik, kat mana cik? Mana dia orang? Belah-belah dia ni semua, kau nak datang beraya nak apa, semua akan call saya. Bukan kontak dia. Aduh. Atau kontak dia beradik dia. Dia akan kontak saya. Okeylah. Sebab saya, saya yang part tu PR memang lah bagi semua. Suami saya lah. Memang dia win lah sampai sekarang. Saya dari dulu macam baik lah dengan keluarga dia tu. Saya memang close lah dengan pakcik-pakcik dia. Semua direct, semua direct PM. PM sama lah. Saudara mara kita, kita lah yang dah yang paling tua kan. Menyantuni sesama family. Nanti adik-adik insyaAllah akan mencontohi. So apa lagi contoh beli jiwa yang saya nak bagi tahu? So maksudnya kita hargai pasangan tadi, bagi tahu masa, kan? Rasa apa nama, apa yang saya nampak, saya rasa macam dia adalah being presence. Being present wujud, maksudnya wujud. Betul-betul wujud, hadir, ada depan mata tu masuk beli jiwa. Takut saya yang dia faham beli jiwa tu, pergi Habib Jiwa, pergi pokok, sabar-sabar. Jiwa. Itu mungkin jantung anda. Boleh. Ya Allah, itu pun beli situ, jiwa juga. Maksud beli jiwa ni bukanlah sekadar hanya pada material. Selain memang iyalah benda tu. Ya, itu benda tidak tu memang boleh dinafikan. Ni lagi nak birthday sayang ni lagi berapa hari. 4 hari lagi birthday dia. Kan? Dia punya wish dia tu. Wish. Amin. Kalau boleh lah saya nak cari lampu Aladdin. Lampu Aladdin tu nak gosok. Nak gosok apa? Oi, wahai jin. Kau lupakanlah apa dia punya nak capai apa cakap, tu. Saya cakap contoh. Dengan saya, saya cakap dengan suami. Alah, saya kalau awak tak mampu, saya tak minta. Sebab awak mampu, saya minta. Tu je ayat saya. Aduh, kan? Itulah. Okay. Okay, wish me luck. Wish me good luck, okay? For my present. Okay, selain daripada tu, sayang suka... saya suka cakap terima kasih lah kalau saya masak. Sedap ke tak sedap ke, suami saya akan... Saya baru cerita dengan saya punya driver semalam. Saya share, saya kata, korang... Beritahulah tim-tim, contohilah Tuan Najib. Tuan Najib ni super penyabar. Super penyabar dan dulu lagi lah lemah lembut. Sekarang ni saya selalu tegur, sayang garang sangat. Sayang, be wife you, janganlah garang macam tu. Tapi still lagi penyabar, lemah lembut. Kalau nak cakap pun sangat menjaga kata-kata. Dan saya suka sembrono. Tapi suami saya adalah sebaliknya. Dan yang ketiga, suami saya kalau dia nak cakap macam contoh masakan kurang masin ke, kurang sedap ke kan, dia takkan cakap tau. Ni tak sedap, tak masin, tak. Suami saya akan cakap, bolehlah, okey ni sayang, okey. Tapi saya tahu benda tu ada something kurang. Sebab kalau sedap, dia akan cakap, sedapnya sayang, nak tambah lagi, macam tu. Kita tahu dah gerak-geri suami kita, tapi saya sangat menghargai, saya terima kasih sayang. Jadi kita masak pun tak penat. Sometimes kita masak terkucuk kacar, makanan kurang sedap. Sometimes kita masak dengan ketenangan, insyaAllah lah super sedap. Dan yang keempat, korang boleh beli jiwa pasangan korang, suami ke isteri. Kalau macam B sayang, okay, beritahu. Kalau macam isteri yang dengar ni, macam mana isteri nak beli jiwa suami sometimes? Sometimes susah, kadang-kadang sometimes macam ni. Kadang-kadang suami nak hanya layanan. Contoh macam saya katakan, abang nak makan. Contoh bila saya balik daripada ofis ke apa, contoh. Soalan. Mungkin dia akan macam just temankan kita, just dia servekan kita makan. Bukanlah benda, sometimes saya bukanlah nak buat benda yang, janganlah jadi suami yang suka mengarah. High demand sangat. Dan jangan mengarah. Jangan mengarah. Even apa yang saya amalkan dengan wife saya ni, sebenarnya saya amalkan juga dengan tim. Supaya bila kita nak minta apa-apa, kita bukan beri arahan. Manusia ni bila saya baca ni, abang terbaca lah dusangan. Dia suka kena rajin sikit baca. Dia kata dalam komunikasi, orang tak suka arahan. Orang suka macam, boleh kita tolong kau tolong? Bayangkan ni kita sebagai CEO. Kita sebagai CEO dan kita ada tim. Dan macam orang, bila kita minta tolong, boleh tak tolong aku buat benda ni? Boleh. Mestilah dia rasa macam, wow, dia minta tolong. Lagi majikan minta tolong. Macam cubalah kata you jumpa saya kan, depan mata you kan. Dan saya cakap dengan you, boleh tak you tolong saya buat macam ni, buat macam ni. Dan you rasa best tak bila saya minta tolong dengan you? Bermakna kita maksudnya arahkan nanti mesti kita akan nampak sombong. That's why bila saya dengan wife saya, so saya amalkan benda tu untuk saya membiasakan diri saya dalam bagaimana untuk nak lead ke depan. Sebab bisnes kita adalah tentang bagaimana kita nak pimpin pasukan kita. So dengan wife saya, sama-sama lah. Yang boleh tak tolong? Saya tidak akan lari dari perkataan boleh tolong, boleh bantu.
bantu saya, tolong saya. Even dengan bibik pun sekali macam tu lah. You all faham tak benda tu? Jadi benda tu mendatangkan keberkatan sayang. Lepas tu cakap terima kasih. Mulut kena then, ringan. Mulut ringankan mulut untuk cakap terima kasih. Tak kiralah siapa tak pun. Apa kita bayar ke tak orang tu. Tah lagi dengan pasangan. Wajib walaupun dia hanya ambilkan air masak. Terima kasih sayang. So benda tu akan buatkan orang lagi willing, lagi semangat mendatangkan keberkatan dalam rumah tangga. Jadi barulah kat situ rezeki senang masuk. Ini yang ambilkan air. Dapat tu rantah, buat tak tahu je. Kan? Yang, ha, yang. Ha, letak situ. Kan? Memanglah goyang rumah tangga tu. Yalah. Goyanglah rezeki tu. Malaikat nak hantar, nak hantar rezeki pun tak payah hantarlah. Tarik balik. Kan? So, jadi itu kita tak nak makan pun kita temanlah suami kita makan. Kan saya malas-malas kan. Tapi saya duk fikir 2-3 kali, tak boleh. Turunlah sekali. Saya pun tahu kan bila abang makan dengan seseorang ke, dengan sayang ke, dengan siapa family ke, selagi orang tu tak siap makan, saya takkan bangun. Saya takkan bangun. Apatah lagi kalau guru kita, kalau cikgu kita bila kita makan dengan guru kita, dengan cikgu kita, selagi cikgu kita, guru kita, orang-orang alim, dia tak habis makan, jangan bangun. Itu namanya kuang ajar. Tak habis makan. Tak berkat hidup kita nanti. Ha. Tunggu je buat-buat makan ke, tambah. Janganlah risau pasal nak gemuk ke apa, tak. Jangan risau. Makan aje, layan. Yang penting kita nak berkah guru, berkah pasangan, berkah anak-anak. You all faham tak maksud kita tu? Ha. Dah ada bayar yuran dah? Yuran bayar yuran. Okay. Bukan apa, yuran tekan butang share ni supaya kita ni belajar untuk tundukkan ego kita, tundukkan biawak kepala otak, untuk share kepada orang lain. Dan mudah-mudahan benda ni boleh bantu ramai orang. Boleh bantu ramai orang yang berkat. Ha. Okay. Contoh ni beli jiwa. Contoh. Ha, rumah ni semua decoration, renovation kalau anda tengok ni bukan saya. Ha. Saya serah kepada orang rumah saya. Sebab dia adalah sebagai chief executive officer kat rumah. So dia lah yang pilih nak warna apa sofa tu. Saya cuma menandatangani surat sokongan je. Ha, nak warna apa semua dia lebih tahu benda tu. Nak bayar, eh? Faham tak maksudnya kat situ? Ha, dan sebagai Kementerian Kewangan, saya meluluskan je. Okay? Ha, so kita berilah dia kebebasan, ruang untuk buat keputusan. Yeah. Faham tu? Eh, korang ada tak kat situ? Ada. Lagi apa saya nak cakap? B yang kedua. B yang kedua. Kita jangan buang masa. Settle lah B pertama tu. B, cuba tulis sikit. Korang tambah sendiri. Tambah sendiri. Cuba catat tak sikit. Izin. Ada juga orang kata gitu. Saya belum kahwin. Macam mana ni? Tak apalah. Beli jiwa ibu bapa dulu. Belum kahwin lah patut dengar. Supaya jangan buat kesilapan mereka yang dah berkahwin. Betapa ramai kat luar sana. Pasangan yang bercerai-berai. Betul. So sebelum kahwin tu ambil lah tahu sikit-sikit. Bagus tu, nanti saya jadikan dia conclusion. Okay? Terima kasih Maya Yuran tu. B yang kedua saya. B yang kedua ialah saya ikut B dia lah. Saya dah lupa ni kan jap. Beli bela pasangan. Bela kita punya suami atau isteri. Bela bukan bela. Bela pun boleh. Bela sampai besar pun boleh. Bela anak semua. Bela pasangan. Korang nak ke yang kedua ni? Macam tak anak je. Cuba tengok sikit siapa nak yang kedua ni. Siapa nak yang kedua, cubalah belanja love sikit. Sesi kita ni namanya love and love life. Ha. Kehidupan bercinta lah. Sarapan ni. Dua minggu sekali kita live. Saya live bersama dengan Puan Director Momentum. Yang juga saya punya sleeping partner. Partner in crime. Semua sekalilah. Okay. Betul. Nak kedua. Okay. Sayang yang kedua apa sayang? Bagi dia orang. Sian okay, bila pasangan tu. Ni. Selalunya lah saya simpelkan ya. Selalunya terjadi dalam contoh. Saya bagi contoh paling senang. Paling banyak berlaku walaupun ada yang tak pernah rasa pengalaman ni. Yes. Suami membela isteri di depan ataupun bila bersama ibunya. Maksudnya isteri. Mertua, saya punya mertua, suami saya bela. Bela dengan cara macam mana? Bela dengan cara bijaksana. Dia tak boleh bela-bela tu nanti ibu kecil hati. Tak boleh. Dia tak boleh nanti kalau isteri tak dibela, siapa lagi nak bela isteri dalam rumah, dalam keluarga anda? Sebab yang sangat memahami culture keluarga suami ialah suami sendiri. Isteri tak faham. Pasangan tu tak faham. Contoh, isteri pun bela suami dalam kalangan keluarga dia. Sebab yang sangat memahami culture keluarga dia, saya. Jadi, saya yang tukang beritahu pada mak saya ke ayah saya tentang macam mana suami saya. Siapa suami saya luar dan dalam. Dan biasalah seperti biasa, bela tu adalah kata-kata yang baik, sayang. Yelah, dia macam ni. Jangan sampai di depan keluarga pasangan kita tu dimalukan. Faham tak? Contoh mudah lah. Katalah saya pergi dengan, katalah macam keluarga saya lah.
Tiba-tiba adalah mungkin one of family cakap, Kak Izzah dah gemuk sekarang eh. Tak benar lah. So contohlah, itu contoh. Ataupun dengan pada keluarga dia. Banyak lah, banyak kan. So jadi kita nak cakap, mana ada. Taklah dia okey je. Faham tak benda walaupun tu? Walaupun dalam hati dia, ya sayang. Tak adalah kita, betul lah dia gemuk lah dan naik lah. Betul lah sayang, tak makan, tak jaga makan. Kita makin menambah-nambah pula. So malulah kita tidak menjaga keaiban dia. Mungkin kalau betul contoh, kita masih backup tapi di belakang pula kita bincang PM tepi. Sayang, kita diet. Suami saya dia bahasa lembut dia. Sayang, jom diet dengan abang. Itu bahasa lembut dia. So faham, saya okey lah. Saya tak terasa pun. Jadi itulah contoh bagaimana kita nak membela pasangan. Jadi saya kita jangan sampai malukan dia depan orang. Okey, saya nak share satu story yang saya baru terbaca . Dia kisah dekat negara luar negara. Saya tak perasan lah kat mana, saya nak cepat kan. Ibu dia baiklah, ibu suami ni baik. Dia tanya anak dia dalam keadaan berborak-borak dalam telefon tak silap saya. Dia tanya, okey ke nama dia Mel . Okey ke Mel tu dia tak pandai kemas rumah. Dia dah kahwin lama tapi memang terbuktilah agaknya memang Mel ni sejak ada kita perempuan yang suka masak, tak suka kemas, suka kemas, tak suka masak, tak suka dua-dua pun ada kan. So Mel ni dia tak pandai kemas rumah. So memang suami dia tahu, memang rumah dia sentiasa bersepah, mainan, makanan kalau makan pun lambat kemas, dalam sinki pun kotor. Dia tahu isteri dia macam tu. So dia terkejut dengan soalan ibu dia, tapi tu ibu dia kan. Dan dia faham sebagai anak lelaki, dia tahu ibu dia bertanya tu bukan untuk mengkritik, bukan untuk menyakiti, tapi ibu dia bertanya saja nak tahu. Okay ke you okay ke wife tak pandai kemas rumah, macam tu. So dia jawapannya sangat pendek, tapi dia berfikirlah seketika untuk memberi jawapan terbaik pada ibu dia. Dan ternyata jawapan dia memang terbaik. Siapa pernah baca kisah ni, so saya rasa anda tahu. Jawapan dia apa tahu? Dia setelah beberapa ketika cari kata-kata yang tepat kan dengan ibu kan. Tok dia salah cakap. Akhirnya dia berkata, saya tidak masuk ke dalam alam pernikahan ini demi sebuah rumah yang kemas. Tetapi kerana Mel tu isteri dia tadi, adalah seseorang yang saya ingin habiskan sisa hidup dengannya. Dia jawab sependek itu, tapi mendalam. Sampai akhirnya mak dia sepi seketika, diam sekejap, dan mak dia pun jawab macam ni. Ya, saya pun berfikir begitu. So mak dia bersetuju dan mak dia jawab, ya, mungkin itu jauh lebih baik, jauh lebih penting, lebih penting daripada rumah yang kemas. Sebab dia cakap macam ni, ada suami memang yang jenis macam suami saya ya, dia sangat suka rumah yang kemas. Jadi sebab itu saya sangat menitik beratkan rumah yang kemas dan bersih. Even bau pun, bau kucing pun suami saya, bau tai kucing. Suami saya sangat sensitif. Tai kucing tu kat luar, suami saya kat atas. Dia dah bising. So saya kena ambil berat tentang tu. Sebab itu apa yang suami saya suka, apa yang suami saya nak. Ada suami memang saya pernah jumpa, dia tak kisah langsung. Rumah dia sepah ke apa, berabuk ke, bersemut ke, berambut ke, dia tak kisah. Bila jumpa pasangan macam tu, orang tentu tak selesa tau. Orang yang datang ataupun family sendiri, lebih-lebih lagi ibu orang yang dah tua. Orang tua-tua zaman dulu kan rajin bersihkan rumah. Memang budaya dia rumah yang bersih tu adalah isteri yang baik. Budaya orang tua zaman dulu. Yang sekarang ni kita berbeza sedikit lah saya yakin. Sebab ramai orang bekerja mana sempat sangat kan. Dan tak semua yang ada pembantu rumah. Okay. Jadi memang suami ni memang kena bela isteri. Dan sebenarnya itulah yang suami tak kisah. Suami dia tak kisah pun. Saya tak pernah, dia cakap lah, dia cerita sikit kan. Saya tak pernah kisah rumah yang bersepah. Saya memang nampak rumah kami bersepah. Apa yang saya ingat, apa yang saya kisah ialah senyuman Mel yang manis. Senyuman Mel yang sentiasa tersenyum buat saya happy. Kehadiran Mel, perangai dia buat saya rasa terhibur. Saya sangat senang. Itu yang paling penting. Itu yang membuatkan rumah tangga kami bahagia dengan anak-anak kami semua. Tapi macam mana caranya suami tu nak beritahu ibu dia, nak bela isteri dia, kena ayat yang tepat. So ayat tadi yang saya share itulah yang dia beritahu sayang. Sangat best kan? Dan benda tu viral. So semudah seperti itu, suami kena mainkan peranan. Janganlah biar kalau ibu kritik isteri, walaupun betul, tapi di saat itu tanggungjawab suami adalah membela pasangan dengan cara yang bijaksana. Yang tak keterlaluan dia dan isunya, tak... Isunya bila kita tak bela, itu yang jadi macam... konflik. Pasangan kecil hati, pasangan dimalukan. Sangat. Maruah diri kita. Betul. Apatah lagi isunya kalau isteri dengan mertua. Betul. So kita ni sebagai lelaki ni kenalah pandai, bijaksana. Sebab macam ni tau, saya nak cakap macam ni. Kalau kita gagal urus rumah tangga, jangan harap boleh uruskan tim kita besok ramai-ramai. Betul. Mungkin nak kata sekarang, tapi saya sekarang meniaga, saya tak ada tim, saya tak ada siapa. Sampai bila nak meniaga seorang-seorang?
Sampai bila nak berniaga dalam keadaan yang struggle, tak ada masa. Sorang-sorang je struggle. Boleh faham tak benda tu? So kalau semua apa yang berlaku dalam rumah, itulah kita akan bawa keluar. Kalau dalam rumah gagal, kat luar tu yang tak ada duit sayang. Sangat betul. Itu yang dalam bila pasangan tak gembira, tak happy, tidak ada persefahaman. Memang kita dijadikan berbeza, tak sama. Muka je lah ni kami. Yang korang masih cakap muka sama. Ada yang tanya sepupu ke apa ke tak. Tapi perangai karakter ada je beza. Sebab itulah kenapa berlakunya perkahwinan, untuk meraihkan perbezaan. Dan perbezaan melengkapkan kepada ke arah yang sama, direction yang sama. Cara je masing-masing beza, dan itulah yang kita nak kena terima. Kan? Tapi okey, yang ketiga apa sayang? Kita belai. Dah masa kecederaan. Kita dah masuk masa kecederaan. Sikit je lagi, minta 2 minit, 3 minit. Apa sayang ketiga saya nak cakap? Yang ketiga, belai pasangan. Belai pasangan. Saya yang cakap. Belai pasangan. Macam mana tu sayang? Abang kan moderator bagi ni. Okey, sayang belai ni, sayang belai. Okey, So kita ada 2 minit je sayang. Saya bukanlah berniat untuk membongkar rahsia rumah tangga, kan? Benda ni pun sensitif, belai-belai ni kan, belai-belai. Belai tu jangan salah faham. Kau ingat belai tu mesti malam Jumaat baca Yasin, bukan? Kan, kita share banyak sekadarnya cara, lah. Banyak jalan untuk nak membelai. Belai luaran, belai dalaman, semualah benda tu. Sayang, saya lah cerita sebab saya perasan tak B selalu sampai. Saya lah bagi key dulu. Bagi kunci dia dulu. Okeylah, senang lah. Contoh, saya tengah masak. Suami saya dari belakang. Cium pipi sikit. Terima kasih sayang masak hari ni. Contoh lah. Saya bagi contoh. Tolonglah jangan salah faham kan. Saya tahu ramai sekarang pasangan sekarang ni sangat open. Okey, saya ada satu cerita saya nak share. Mak saya sampai cakap apa tau dengan saya. Dia cakap, dulu mak saya ajar saya, mak saya lah, saya ni, ialah kita anak mak ibu kan, kita mesti banyak ikut apa yang nasihat mak kita ataupun budaya yang mak kita terapkan. Mak saya ni seorang yang sangat pemalu. Dan dia dulu siap pesan kat saya, jangan pegang-pegang tangan depan orang, depan mak mentua tu jaga perangai, jangan duduk kat dekat, jangan peluk-peluk sangat, jangan nak ni, bilik ada. Tu orang tu zaman dulu, tu mak saya. Jadi benda tu dah terserap masuk dalam kepala otak saya dah jadi macam kaku tau. Sampai-sampai dekat tengah jalan, sampai saya suka. Dia memang akan tarik je tangan saya, dia pegang. Saya macam, malulah macam tu. Sebab kita punya budaya ibu kita. Tetapi, baru-baru ni. So, saya borak dengan mak saya pasal rumah tangga, pasal pasangan. Saya tanya, mak abang pemalu orangnya. Duduk dekat pun macam, kau bagus sekarang, dia kata. Saya dah macam terkejut. Bagus sekarang. Saya kan mak saya nak marah saya. Sebab, kita orang macam, korang pun tahu kan. Tim pun tahu, kita orang jenis loving-loving sikit kan. Sweet-sweet sikit kan. Saya ingat mak saya nak tegur. Mungkin saya terlebih cara ke, terlebih laku ke kan. Tapi rupanya mak saya cakap, bagus. Bagus mak ayah, bagus kat mana saya kata. Teruskan sebab nanti kalau dah tua, kalau macam mak ni jadi segan. Sebenarnya bila ibu bapa kita dah tua, saya untung tau mak ayah saya ada lagi. Saya suka berborak dengan mereka. Saya borak dengan mak saya rapat dengan ayah saya. Saya memang anak manja ayah kan. Jadi saya selalu borak dengan ayah saya. Saya borak sampai dalam sebab saya nak korek. Saya nak korek apa perasaan orang lelaki yang dah berumur. Apa yang, nah sebab nanti preparationnya kat mana? Preparationnya kat kami berdua. Kami berdua ni akan menjengah umur yang tinggi. Dan sangat, kita kena lebih memahami kan sayang. Sebab dia macam ni, kalau budaya kita tu Mak Saleh, dia daripada muda sweet-sweet sampai dia dah berumur kan? Ni. Dah tak ada orang rasa bersalah. Dah 80-90, like macam kalau kita tengok, macam Tun Mahathir dan Tun Siti Asma. Kan mereka dia sebab daripada muda dia amal. Cuma budaya kita ni, tak boleh tak apa kan. Dalam Islam kan dah membenarkan, dah menghalalkan kita cuma pegang. Cuma jangan berlebih-lebihan lah. Kita just pegang. Bukanlah pergi berpeluk, bercumbu. Duduk rapat macam ni. Kalau mak saya malu tau. Ada orang tua yang malu. Tapi mak saya kata, bila dah tua ni tahu tak, mereka sebenarnya lebih inginkan belayan manja-manja tu bila berumur tau. Saya macam terkejut tau. Yelah sayang, anak-anak dah tak ada. Anak dah kerja. Betul lah juga psikologi. Balik sekali-sekala yang hanya tinggal besok. Daripada mula kita berdua, kita ada anak-anak dalam proses ni, last kali tinggal 2 orang balik. Yelah, kita mungkin akan balik kepada zaman kita baru ketahuin. Betul. Kan? That's why lah kenapa kita tak adalah macam contoh buat rumah besar-besar sangat. Kejap lagi kita tinggal 2 orang juga. Yelah, mak saya marah. Jadi kita buat yang seadanya lah, yang selesa. Tetamu nak datang. Yang cukup-cukup lah. Meraihkan orang datang. Jadi ada 4 je rumah ni. Faham tak benda tu? Kan, okay? So, saya rasa sekejap sayang. So, diorang sekarang, ada yang nak tu sayang. Ada yang nak buat kerja. Tapi diorang boleh sambung. Sebab nanti kita tertinggal. Diorang nak tengok pun tak puas kan? Sekejap sikit lagi. 5 minit. Sayang, tadi dah kecederaan 2 minit. 3 minit sayang. Kita juga patut belajar untuk hormati waktu. Nak kena berhenti ke sekarang? Korang. Okay.
Tak, pada macam okay, ni. Okay, sama-sama suruh banting. Kadang-kadang kita bagi terlampau banyak tapi korang tak boleh buat semua pun tak guna. Kita ambil benda je. So, 3 poin tadi penting. Sayang, conclusion ni apa? Ah, conclusion. Ha, stock market, pasar saya, pasar dah buka ni. Yes. Pasar okay. Dah buka. Okay lah, saya setuju lah sama saya cakap kita jangan bagi banyak sangat. Satu tu pun rahsia rumah tangga lah kan. So, selebihnya korang fikir sendirilah benda-benda tu. Siapa yang, okay, pasangan yang muda dalam umur dan 40 tahun ke bawah, masih sempat untuk anda semua mulalah, mulakan berpegang-pegang, bermesra-mesra. Sekejap-sekejap datang kat suami cium pipi. Sekejap-sekejap datang kat suami urut belakang. Ataupun sekejap-sekejap suami datang kat isteri. Whatever lah, buatlah benda yang menyentuh, bersentuhan ni. Walaupun sikit. Pelukkan, cakap terima kasih. Terima kasih kerana jadi pasangan terbaik. Just cakap, jangan berat mulut. Mulakan dari sekarang. Especially kalau anda belum lagi 40 tahun, berumah tangga anda baru lagi berapa, 5-6 tahun. Seperti kata mak saya, nanti kalau dah tua, dah segan nak buat tu semua. Betul. So, jangan sampai anda dah tua, baru anda teringin nak buat. Pada saya, agak terlambat. Kena ada keberanian, sayang. Keberanian yang bukan sikit untuk sebenarnya buat benda ni. Relationship ni bagus. Apa yang Mak Saleh ajar, yang Mak Saleh buat dan ajar tau. Yang that's why kenapa dia orang ni macam sangat menjaga contoh, ambil. Kalau nak marah anak pun, jangan marah anak depan adik-beradik yang lain. Pergi tepi, PM tepi lah. PM tepi. Sama juga dengan pasangan bersama. Jadi, benda tu, budaya tu, kurang kita amalkan. Sedangkan kalau kita tengok sama kisah Nabi Rasulullah dengan Siti Aisyah kan, mereka berkejar-kejar. Kan, bermanja-manja, berbelai-belai. Itulah yang akan menarik keberkatan. Dan bila berkat, senanglah nak buat bisnes ke, nak buat apa benda pun jadi mudah, jadi senang. Okay. Ha, apa lagi poin saya dah? Poin. Ha, macam dah. Tadi sama saya cakap lah, kita nak berjaya dalam bisnes, kita kena mulakan bukan dalam waktu pergi office tu. Kita mulakan sebelum berkahwin, ya, bagi siapa yang belum berkahwin, mulakan dengan ibu bapa dahulu. Kita kena bermanja-manja dengan ibu bapa, layan ibu bapa, berbuat baik dengan ibu bapa, sabar dengan ibu bapa, belai ibu bapa, whatever lah, peluk dia ke apa benda kan, cium pipi ke, kiki dahi ke. Dah kahwin, kita akan buat insya-Allah benda tu. Kita dah biasa kan kehidupan tu, kita akan buat dengan pasangan kita pula. Betul. Dalam rumah tangga, bermula dengan keluarga kecil kita, anak-anak kita, kita peluk selalu, cakap sayang selalu, lawa apa semua, puji-pujilah. Dan benda-benda macam ni, kebaikan-kebaikan yang kita amalkan sayang daripada kecil, daripada kahwin, akan kita terapkan secara tak sengaja sometimes di dalam office. Itulah kasih sayang akan tim kita rasa. Betul. Sebab kita dah biasa, jadi kita tak rasa kekok. So, yes. Mulakan dari rumah, insyaAllah anda punya bisnes pun akan lebatlah menghasilkan duit yang banyak. Jadi itulah benarnya. Jadi insyaAllah lah, benda kita cakap ni sayang, walaupun dia simple, tetapi mencabar tau, kau nak buat ni bukan kita tak tahu. Tapi tak apalah, mulakanlah sikit-sikit, mulakanlah perubahan dalam diri kita dulu. Mungkin kita cakap lah, tapi pasangan saya tak nak, cuba mulakan kita mulakan dulu. Mulakan je. Kita dulu decide buat, bila pasangan kita nampak kita ni baik, kita semakin bagus, jadi dia pun akan menuruti benda yang baik tu. Betul, sangat betul. Jangan risau, jangan takut mulakan benda yang baik. Jangan risau pasangan yang tak nak. Yang kita risau adalah benda, mulakan benda yang tak baik. Yang baik, just buat, just do it, buat je. Okay, sayang, itu saja yang kita nak kongsikan pagi ni. Sorry, lambat. Mudah-mudahan anda dapat sesuatu, dapat sharing ni. Jangan lupa untuk teruskan share, jangan lupa untuk terus follow page saya, Najib Asadok. Kalau yang belum like lagi, belum follow, just like and follow supaya anda sentiasa dapat info-info dan apa kelas-kelas yang kita buat, insyaAllah. Sama-sama semua. Jumpa nanti di RPM. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Jumpa minggu kat ni. RPM minggu ni. 26. Minggu depan sayang. Minggu depan. Minggu ni abang ada kat sini, kita ada kelas. Okay. 27-28 Jun kita jumpa nanti. Dah dekat hampir 6,000 lah yang mendaftar. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Itu saja. Terima kasih banyak. Sekali lagi, assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Bye.